Hey, welcome back to YouTube channel Alif Mantap. So hari ni ya, daripada pukul 3.53 pagi kita orang akan berangkat ke Kelantan untuk pergi ke Kenduri Boy. So dah, memang kita orang dah bersiap dah. Ya, dah get ready untuk pulang ke Kelantan. Ya, so kita akan berkumpul dekat rumah Alif dulu. So korang enjoy je montage ni, okey? Okay, jadi so guys, sekarang ni kita tunggu apa ni, orang lain sampai semua berkumpul dan betul lah ke Kelantan. Jadi Alif Pair pun tak siap lagi, mana Alif Pair ni. Alif Pair semua pun belum siap lagi, Riz baru sampai. Api balik pulau, ada macam balik. Bukan amat. Okay guys, sekarang ni Alif bersama dengan Amir. Kita orang dalam Alphard, kita orang dua orang je. Yang lain dengan kereta masing-masing, maklumlah dah ada kereta. Jadi ni sekarang ni pukul 4.20 minit pagi. Kita bertolak daripada Cyberjaya ke Kota Baru. Saya set dia tu. My heart rages around like an ocean in my head. Because there are so many things that I left unsaid. Jadi kita orang pun dah siap makan apa semua kat Gambang. Diorang berhenti makan mungkin depan pada Gambang. Jadi jom kita teruskan perjalanan kita ke Kelantan. Let's go. Okay guys, so sekarang ni kita duduk dekat Petron Kuala Terengganu. Rehat-rehat basuh-basuh muka dulu. Sekarang ni dekat sebelah saya ada Sulung. Sulung, Sulung dengan siapa tu? Ye. Mari hello. Selamat hello. Jumpa sana. Okay guys, so sekarang ni Amir actually dah sampai dekat Kelantan. Actually Amir sampai dalam pukul 1 tadi lagi dengan Alif, dengan AI team lah actually. Tapi AI team kan rumah dia orang kan masing-masing dekat Kelantan. Amir seorang je orang Kedah. So Amir booking hotel lah dekat Tune Talk, dekat depan KB Mall tu. So Amir duduk lah seorang-seorang kat situ. So Amir buat vlog hari ni bertujuan untuk menyambung vlog Alif Irfan lah. So apa yang Amir nak bawa hampa hari ni adalah hampa tengok je lah, hampa layan je lah. Okay, Amir minta maaf kalau Amir kurang menghiburkan sebab saya nervous sikit lah. Sebab video ni saya handle kan. Okay, itulah nanti apa-apa kita Amir akan update dengan hampa. Okay, so jom. Okay, jadi sinilah tempat Amir menginap, Hotel Tune Hotel ni. Tapi saya yang bayar je. Okay, depan KB Mall je, berhadapan dengan KB Mall. Okay, and then Amir pun lapar je, pun cari makan dululah. Okay, lepas pemain makan dia tak ada footage, dia terus tidur. Dan saya ambil footage drone ada berada dalam YouTube ni, saya letak link. Okey, lepas tu Amir sampai terus dekat Aeon. Ini hari kedua dah Amir. Dia cakap apa pun saya tak tahu tu. Tapi enjoy je lah, dia nak pergi tanya orang apa yang orang minat lah, apa ucapan orang untuk Boyra nanti. So popek mulut dia. Okey, so jom kita dengar Amir. Okay, kita so sekarang ni Amir nak pergi tanya salah seorang. Maybe dia akan kenal dengan Boyra. So jom kita pergi tanya. Okey, saya nak tanya soalan. Kenal tak Boyra? Ha, kenal. Okay, okay. Boyra akan kahwin lah. Ha, tahu kan? Tahu. So boleh tak bagi sedikit ucapan lah kepada Boyra yang bakal melangsungkan perkahwinan dia? Okay, okay. Kepada Boyra, saya nak ucapkan selamat pakai terbaru. Semoga bahagia, kekal bahagia kat anak cucu. Semoga cepat-cepat dapat anak. Semoga dilipahkan rezeki, dia memakai rezeki. Semoga sukses selalu. Semoga berjaya dunia akhirat. Okay, kemah. Selamat pengantin baru Boy dan Nisa. Semoga kekal hingga ke jannah. Semoga dipermudahkan segala urusan dan berjaya di dunia akhirat. Selamat pengantin baru Boy dan Nisa.
semoga kekal ke akhirat lah. Saya sebagai fan akan support lah. Mak pengantin baru Boy dan Nisa. Semoga kekal sampai ke jannah. Betul lah. Kami nak anak ramah. Hai. Hai. Oh, gekoknya aku. Awak ini kerja tau. Saya harap awak tak fikir lain-lain lagi. Selamat pengantin baru kepada AI Boyrah dan AI Nisa. Semoga bahagia ke hingga ke jannah. Tahniah kepada Boy dengan Nisa. Harap bahagia sampai ke anak cucu lah. Okay guys, ni hari ketiga Amir di depan kereta R8 depan KB Mall ni. Okay, dengar dia cakap apa, korang dengar, okay? Good morning guys. So hari ni hari ketiga. Widih, gila lah, good morning. Okay, lepas tu dia beli barang untuk Boyra. And then terus pergi ke tempat tu lah, hall lah. Okay, dah sampai kat hall untuk letak barang dan juga untuk ni lah majlis lah apa semua. Okay, anda nampak ni saya kat sini macam muka marah-marah sikit. Dah pakai baby. Okay guys, so hari ni sudah sampai dekat Dewan ni. So Amir akan kembalikan kepada host yang sebenar. Jom tengok montaj ni. Pengantin lah ni. Tunggu pengantin Boy dengan Nisa sampai. Lepas tu kita mulakan majlis lah. Okay. Tak sabar nak tengok. Hai selamat pengantin baru, moga kekal ke anak cucu. Hai selamat pengantin baru, selamat pengantin baru, moga kekal ke anak cucu. Jadikanlah kami ya Allah dari kalangan hamba-hambamu yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami ya Allah dari melanggari perintah-Mu. Hai selamat pengantin baru, moga kekal ke anak cucu. Hai selamat pengantin baru.